Halo guys, kembali lagi di channel Gejot lagi. Hari ini gue akan unboxing HP yang super gue idam-idamkan, yaitu iPhone 11 Pro warna midnight green. Ini di sini kebetulan udah ada unitnya, langsung gue keluarin semua. Nah ini yang warna midnight greennya, iPhone-nya. Lalu gue nggak bawa boxnya karena kebetulan gue nitip temen gue belinya, biar aman, jadinya boxnya dititip dulu. Gue beli yang varian 256 GB. Nah, di dalam boxnya cuma ada 4 item ini. Kita bahas dari yang pertama dulu, earpodnya. Earpodnya sendiri masih sama seperti yang varian sebelumnya, XS, X, dan juga tidak diberi dongle seperti biasa, padahal harganya mahal, hampir 20 juta. Lalu untuk yang kedua itu ada kabel datanya, tapi ini udah dikasih yang C2 Lightning, jadi ini udah mendukung power delivery 18 watt, ya lumayan lah, nggak jelek-jelek banget. Lalu yang ketiga ada adaptor fast chargingnya atau power delivery 18 watt, udah beda dari yang sebelum-sebelumnya ya. Ini tuh colokannya juga type C, cuma kebetulan kaki tiga karena ini belinya di Singapura. Lalu kita ke unit utamanya, yaitu iPhone-nya. Wah, ganteng banget ya, warna midnight green. Gue sih suka banget sih ini, boba-boba gitu. Kameranya ada 3. Nah, kita lihat dari depannya. Kita kletek dulu. Iya, mantap sekali. Enak melihatnya ya. Kita lihat dari depannya. Depannya sih sama aja semuanya, layarnya sama kayak XX Max, X, XS, XR, bentuknya mirip semua, tidak ada perubahan. Lalu kita lihat di samping sebelah kanannya, itu juga sama, ada tombol on off, power on off, dan juga SIM tray. Dan di bawahnya ada garis antena sama seperti sebelumnya. Dan juga di bawahnya kita lihat speakernya sama dengan XS, tidak simetris gitu, lubangnya beda, dan juga ada colokan untuk kabel lightning. Sebelah kiri ada volume atas bawah dan juga mute button. Di atas tidak ada apa-apa, cuma ada garis antena aja. Lalu kita lihat di belakangnya, wow, ini 3 boba, mantap banget. Dan juga kacanya matte gitu, di tengahnya logo Apple-nya baru glossy, dan juga di kaca kotak ini glossy. Ada untuk mic-nya juga, ada flash. Kita nyalain aja ya unitnya guys. A few moments later. Oke, akhirnya udah tampil hello. Gue pilih yang bahasa Inggris aja, izin Indonesia. Oke, setup manual. Next. Oke, continue set face ID. Create a passcode, okay.
Okay, welcome to iPhone. Akhirnya ini tampilan awal dari iPhone 11 Pro. Seperti biasa ya tampilan awal. Kita coba tes kameranya aja langsung seperti biasa. Kita foto makanannya aja. Kita coba kamera utamanya dulu aja. Lalu kita coba yang telefoto. Terakhir ini dia ultra wide lens. Oke guys, sekian dari unboxing kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Gadgetlogy ya guys. Ditunggu juga review untuk iPhone 11 Pro-nya. Ganteng kan? Thank you guys.